Resmi, Al Nassr dinobatkan jadi klub terbaik di Timur Tengah musim 2023-2024. Kehadiran Cristiano Ronaldo menghadirkan fulus ke Liga Arab Saudi. Hal itu diungkapkan salah seorang pejabat Saudi Pro League baru-baru ini. Ronaldo menjadi bintang papan atas dunia pertama yang tampil di Liga Arab Saudi. CR7 bergabung ke Al Nassr setelah cabut dari Manchester United pada awal tahun 2023. Kedatangan Ronaldo menjadi pembuka jalan pesepak bola top lainnya ke Liga Arab Saudi. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mane, Roberto Firmino, Fabinho, Jordan Henderson, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez, hingga Neymar hijrah ke Saudi Pro League pada musim panas 2023. Kehadiran bintang-bintang tersebut praktis membuat Liga Arab Saudi menjadi sorotan dunia. 140 negara mengambil hak siar kompetisi dan membuat keuntungan besar bagi Saudi Pro League. Kepala Operasional Saudi Pro League, Carlo Nohra, tak menampik peran Cristiano Ronaldo dalam memajukan Liga Arab Saudi. Dia berharap klub-klub Arab dapat mempertahankan kelangsungan finansial mereka setelah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan bintang-bintang top. Mendatangkan Cristiano Ronaldo untuk bermain di Arab Saudi membantu menyiarkan kejuaraan tersebut ke 140 negara dan meningkatkan pendapatan liga sebesar 650%, kata Nohra, dilansir dari Sportkida. Ini bukanlah sesuatu yang kami harapkan akan terjadi dalam semalam. Ini bukan acara satu minggu. Ini adalah proyek jangka panjang dan semua orang menerima bahwa itulah yang diperlukan. Ini bukan sekedar membuang-buang uang dan hal itu akan terjadi. Hal ini memastikan bahwa kami semua melakukan hal-hal yang benar untuk menyalurkan segalanya, semua orang dan ekosistem, ujarnya. Al Nassr resmi dipilih sebagai klub paling populer di Timur Tengah oleh Globe Soccer Awards edisi 2023-2024. The Last Dance, Ronaldo dan Messi akan dipertemukan kembali. Al Nassr vs Inter Miami di 2024. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi direncanakan akan berduel Februari tahun depan, sebab Al Nassr akan bertemu Inter Miami. Setelah tak lagi sama-sama di La Liga sedari 2018, frekuensi duel Ronaldo dan Messi di lapangan memang berkurang. Mereka cuma sempat bertemu sekali di Liga Champions saat Juventus mengalahkan Barcelona 3-0 di Liga Champions 2020-2021. Keduanya baru bertemu lagi 2 tahun kemudian saat Ronaldo sudah pindah ke Al Nassr dan bertemu Paris Saint-Germain yang diperkuat Messi pada laga persahabatan di Riyadh 21 Januari lalu. PSG menang dengan skor 5-4. Kini dengan Messi sudah pindah ke Inter Miami, peluang duel dengan Ronaldo kian tipis. Satu-satunya kans keduanya berduel adalah Piala Dunia antar klub tahun depan. Tapi Ronaldo dan Messi harus membawa klubnya menjuarai Liga Champions di konfederasi masing-masing. Maka dari itu, salah satu promotor dari Arab Saudi berupaya menghadirkan duel keduanya di negara tersebut. Rencananya, Al Nassr dan Inter Miami akan melakoni laga persahabatan bertajuk Riyadh Season Cup pada Februari 2024. Tema Last Dance diambil untuk memanaskan pertandingan ini, mengingat laga tersebut bisa jadi pertemuan terakhir Ronaldo dan Messi di lapangan hijau. Namun, tidak disebutkan secara pasti venue pertandingan tersebut. Bahkan, Al Nassr dan Inter Miami belum memberikan komentar resmi soal isu tersebut. Lebih mewah dari Ballon d'Or, FIFA beri penghargaan khusus untuk Ronaldo. Setelah kemenangan Lionel Messi yang cukup menimbulkan kontroversi karena France Football kembali mengubah gagasan voting dari sebelumnya full satu musim ke satu kompetisi Piala Dunia, tampaknya France Football untuk saat ini kembali mengubah voting sendiri dengan bergabung bersama UEFA serta FIFA memutuskan kontrak kerjasamanya dengan Ballon d'Or yang dulunya bernama FIFA Ballon d'Or. Inkonsisten, dan untuk saat ini, otomatis Ballon d'Or hanya dikhususkan untuk pemain di Eropa saja.
Memang cukup aneh tindakan dari French Football tersebut, mengingat mereka mengambil keputusan menginduk ke UEFA setelah kontroversi penyerahan kepada Messi. Kenapa baru depan bukan tahun sekarang? Itulah pertanyaan publik, dan hampir di seluruh kolom komentar Ballon d'Or, protes pun dilayangkan. Lalu bagaimana dengan Ronaldo? Untuk saat ini, performa Ronaldo tergolong sangat baik sekali. Bahkan dirinya mengalahkan beberapa pemain dari berbagai benua Eropa. Ronaldo mengalahkan Erling Haaland, mengalahkan Messi, mengalahkan Mbappe, baik dalam statistik tim, statistik individualis, sampai dengan rating pemain. Rasio gol hingga jumlah penampilan gol internasional dan statistik internasional Ronaldo mengalahkan semua pemain di Eropa, sampai dengan Messi yang berada di Amerika Latin. Jelas perubahan kiblat kompetisi ini merugikan Ronaldo. Bagaimana tidak? Ketika French Football mengubah induk posisi mereka ke UEFA, otomatis pemain UEFA akan memenangkan voting, walaupun misalnya Ronaldo musim depan triple winner di Al Nassr, kemudian dilanjutkan memenangkan Euro 2024 mendatang. Hal itu jelas-jelas akan merugikan sekali, karena Ballon d'Or tahun 2023 lebih mementingkan kompetisi 4 tahunan seperti Piala Dunia, dan Messi memenangkannya karena aturan gak jelas tersebut. Ronaldo mau mencetak 1000 gol, 900 gol, kemudian sampai dengan triple winner dan meraih Euro, otomatis hitungan unggul akan ke pemenang Liga Champions. Dan justru jika Portugal menang, maka yang dihitung menang Ballon d'Or adalah pemain timnas Portugal yang berdomisili di Eropa. Jelas hal ini sangat merugikan sekali sosok Ronaldo. FIFA dan AFC tampaknya akan bersatu. Ronaldo akan membutuhkan 37 gol lagi untuk mencapai 900 gol. Tentunya sang mega bintang berpeluang mencatatkan sejarah yang tak pernah dicatat siapapun. FIFA dan AFC akan memberikan penghargaan pemain terbaik Asia kepada Ronaldo, dan itu sudah deal 100%.